Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, sobat bocah belajar tani. Di siang hari ini, Bapak Wartono, si robot manusia, pecangkul internasionalnya mau menanam bawang merah. Jadi selepas bekerja di tempat saya, beliau langsung bebenah bedengan. Ini mau langsung ditanami bawang merah Jadi ini lahannya langsung bersebelahan dengan lahan saya Ini lahan saya sudah digabungkan bedengannya jadi dua bedeng jadi satu Besok ini akan dilanjutkan ini dipotong satu cangkul Dinaikkan agar lebih tinggi dan gotnya naik semua Nah yang di sana sudah ada yang mau selesai dinaikkan ini sedang dilakukan penyiraman Tadi habis dikasih pupuk Jokowi Ini tadi dikasih pupuk dasar pupuk Jokowi Dikasih ponska sama triple Sudah Lur Kita tidak perlu komentar apa yang mau ditabur wis. Yang penting suka-sukanya saja Kita hanya cuman mau lihat nanti jadinya seperti apa ini nanti kalau sampai bisa panen Bagus Kita wajib berguru Karena Ini lahan eh, Sebelahnya seperti ini Di bawah-bawah bawah pohon Dan tanam yang pertama Ini sukses, bagus Mulai tanam Sampai panen Hanya dilakukan penyeprean sekali Satu kali saja Padahal Lahan saya itu hampir ada 50 kali spray Tapi bapak ini hanya 1 kali spray Bisa panen Bagus Nah ini kita coba Besok eh, Satu minggu sekali Kita akan update lahannya si bapak ini Ini juga benih renca, mau Yang mau ditanam Benih dari tajuk GY Benih dari tajuk GY Kemarin itu ada 10 kilo jadi karena di sini bawang merah itu minoritas, jadi saya sangat senang ada yang mau mulai nanam 10 kilo 10 kilo akan tetap saya belikan benihnya karena beliaunya titip. Kita akan selalu berusaha agar di sini jadi mayoritas tanam bawang merah. Jadi di sini tuh yang lumayan agak banyak, hanya di tempat saya rata-rata itu 10 kilo maksimal 20 kilo, pernah ada yang 40 kilo, e, juga pernah ada sih sebenarnya yang e, sampai tiga kuintal tapi nggak sukses karena kualitas benih, menurut yang punya lahan itu beli dari nganjuk, dan ternyata. 20 HST belum tumbuh Pernah di konten Mas Gusman juga Yang benihnya gagal Ini saya berharap ini nanti juga bisa bagus Karena kalau melihat bedengannya ini Tanahnya bagus sekali Sangat potensial untuk bisa panen Jadi sering saya katakan si bapak ini robot manusia jadi karena nggak ada capeknya Selesai kerja di tempat saya itu setengah hari sampai tadi eh, azan sholat duhur Ini sudah langsung di lahan sendiri Jadi beliaunya itu kalau pagi berangkat habis subuh nyangkul di lahannya sendiri setelah itu, kerja di tempat saya. Sepulang kerja di tempat saya, langsung nyangkul di lahannya lagi. Ini juga tanamannya Bapak Wartono. Orangnya melankolis dulu, nih. Motornya saja, warnanya pink. <soran> Orangnya melankolis, warnanya warna cinta. Ini update lahan yang baru seperti ini. Jadinya, jadi kalau dulur semua mau e, main atau mau berkemah atau camping, di lahannya Bapak Wartono tidak perlu membawa bekal. Dulur di sini lengkap, mulai tanaman pangan seperti singkong. Ketela, ada sayuran juga kecipir. Ini ada pepaya, ada nangka, ada pisang. Juga ini, kalau di tempat saya namanya kluwe. Nah ini buahnya ada buahnya. Ini bisa disayur. Di sini juga ada ini kaningkir. Ini juga bisa disayur. Ini lengkap sudah. Di sini tanaman herbalnya untuk bikin jamu juga ada. Ini pepaya jantan. Atau kalau di sini namanya kates gantung. Padi juga ada, tapi belum ditanam. Ini ada kacang lengkap Oke terima kasih dulur kita update satu minggu ke depan tanaman Bapak Wartono kita lihat seperti apa nya mau nanam di sini sama di baliknya daripada pagar itu juga ada bedengan satu panjangnya sekitar 40 meter sama dengan yang di sini. Baik dulur, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.